Pemirsa, usai dilakukan penangkapan public figure Andrew Andika beserta 5 orang temannya menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus tes urin di klinik Dokes Cabang Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Andrew Andika beserta 5 orang temannya yang turut ditangkap kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dibawa ke klinik Dokes Cabang Polres Metro Jakarta Barat. Andrew hanya tertunduk saat digiring petugas kepolisian serta terdiam saat ditanya oleh awak media. Keenam orang itu menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsi mereka. Dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama seluruh teman-temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan cek urin terhadap seorang public figure atas nama dengan inisial AA dan 5 orang temannya yang telah kita amankan pada hari Kamis terkait penyalahgunaan narkoba. Dan dari hasil pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah untuk saudara AA dan 5 orang teman lainnya dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk tes urinnya, keseluruhan mengandung amfetamin dan metamfetamin. Diketahui Andrew Andika bersama 5 orang temannya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Andrew ditangkap di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat, sedangkan 5 orang lainnya yang terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki ditangkap di sebuah tempat penginapan di kawasan Jakarta Selatan. Andrew dan 5 rekannya itu hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Hogani Ains melaporkan.